ada yang beda. Lu ber. Iya. Ini kak. Bagi yang mau menyumbangkan keikhlasannya rezeki untuk rekan kita Abil yang waktu itu terkena musibah kakinya retak mata ikan sampai sekarang belum bisa dan diharuskan untuk berhenti dulu di perbadmintonan selama beberapa bulan, bisa retak mata kaki. Bagi yang belum dan masih bermain, jika nanti ingin meluangkan rezekinya bisa ke sumber suara ya. Terima kasih. Yeah.
kok. Yang belum bertanding bisa menikmati makanan ya, di sebelah sound itu di bawahnya ada makanan, bisa dicicipi ya. Boleh dimakan enggak? Hah? Sebelum di lapangan 2 persiapan Iki Fahri berhadapan dengan Ferdi Sidik. Di lapangan 3 persiapan Andi Yunan berhadapan dengan Yuya Caus. Di lapangan 3 persiapan Yanto Anto berhadapan dengan Indra Wahyu. Thank you.
di lapangan 3 dipertandingkan Yanto Anto berhadapan dengan Indra Wahyu. Segera memasuki lapangan. Yanto Anto, Indra Wahyu segera memasuki lapangan. Terus kami infokan perwakilan dari tim Gresia Poli harap ke sumber suara. Untuk perwakilan dari tim Gresia Poli harap ke sumber suara. Terima kasih. Yang mau mabar silakan di lapangan 1. Setor nama dulu ya, setor yang khususnya yang grup D boleh mabar di lapangan 1, silakan setor nama ya guys. Yang grup D diperbolehkan untuk mabar di lapangan 1. Yang mau mabar silakan di senama di sini ya guys. Khususnya pemain dari grup D. Timnya
khususnya Hendra Setiawan diperbolehkan untuk mabar di lapangan 1. Fahri berhadapan dengan Ferdi Sidik segera memasuki lapangan. Thank you for watching. Stay connected to us, just click the subscribe button.
And if you want more videos, check the links at the description.